Halo teman-teman, kembali lagi dengan Happy Ren. Kali ini Happy Ren dengan Kenji si Ojol. Ayo kita mulai ya, mau cari kemana nih Kenji? Kita mulai cari rute-rute baru. Oke. Mana ya? Wah, ada wanita berbaju pink. Hati-hati, Kak. Waduh, hampir aja ketabrak. Oke, kita mulai jalan. Waduh, tabrak mobilnya teman-teman. Ya, aduh, bonyok dah nih mobil aku nih. Oke, kita jalan. Cus. Kemana ya? Oh, kemana ini jalannya? Oh iya, aku ingat. Sisi kan suka makanan. Iya, aku mau beliin makanan buat Sisi dulu. Sisi pacar aku. Iya, Sisi itu wanita kesayangan aku. Aku mau beliin makanan buat dia dulu. Kan hari ini dia kerja, terus mau makan siang. Nanti aku bawain ke kantornya. Oke teman-teman, kita beliin makanan buat pasangan aku dulu ya, Sisi. Pasti Sisi suka banget nih kalau aku bawain surprise. Oke, kita jalan ke sini ya. Aduh, mana nih kafe ya? Kafe mana nih? Aku beliin Sisi makanan stick aja deh. Stik Wagyu Sakura tuh yang terkenal. Wah, pasti enak banget. Wait, hati-hati. Waduh, kita hampir nabrak wanita berbaju kuning itu, teman-teman. Oke, kita ke Wagyu restoran ya. Pasti Sisi suka banget nih. Sisi kan suka makan stik Wagyu yang enak itu. Sedap. Wah, kita udah nyampe di sini nih, teman-teman. Di Wagyu restoran. Oke. Wah, kita parkir dulu nih ya. Parkir di mana nih enaknya teman-teman nih? Wup, kita masukin aja lewat sini dah ya. Langsung aja dah biar cepat. Oke. Shoot, kita belok nih. Wait. Wah, lewat sini kita parkir aja dekat-dekat sini ya. Mana ya? Eh, di sini kali. Kita masukin nih ke taman ini nih. Aduh, miring. Oke. Oke teman-teman, kita beliin Wagyu yang enak buat makan siang Sisi ya. Oke. Pasti Sisi kesayangan aku suka nih. Hai Kak, permisi. Aku mau pesen Wagyu yang paling enak. Baiklah Kak, nanti akan dibawakan. Oke, jangan pakai lama ya. Aku duduk di mana ya? Mau istirahat dulu. Oh ya Kak, silakan aja masuk ke dalam. Oke, terima kasih. Oh, kita duduk dulu nih ya. Di mana? Loh, itu siapa? Itu seperti Sisi dengan siapa itu? Itu Sisi dengan laki-laki lain. Sisi dengan laki-laki lain sedang makan. Om, bukannya Sisi tadi di kantor bilangnya? Wah, ini nggak benar ini. Aku dibohongin sama Sisi. Aku harus menanyakan kepada Sisi. Wah, tega banget. Sisi, kamu katanya di kantor. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu sedang kerja? Kok sekarang kamu sedang makan bersama seorang pria? Kenji, kamu ngapain di sini? Mengganggu saja. Ini pacar baru aku. Sudah, kamu jangan mengganggu aku, Kenji. Sisi, yang benar. Kamu kenapa berlaku seperti ini kepada aku, Sisi? Aku salah apa, Sisi? Aku sudah lelah dengan kamu, Kenji. Aku sudah lelah. Habis waktu aku bersama kamu. Bro Kenji, sudahlah. Lepaskan dia. Dia sudah mau sama aku sebagai cowok barunya. Ya sudah Sisi, jika itu pilihanmu. Maafkan aku Kenji, aku minta maaf. Tidak apa-apa Sisi, tidak apa-apa. Aku mengerti semuanya. Aku mengerti. Asal kamu bahagia Sisi. Selamat tinggal. Aku pamit Sisi. Dan untuk kamu sebagai cowok barunya Sisi, aku harap kamu jangan mengecewakan Sisi. Karena Sisi adalah wanita yang baik. Tolong jaga Sisi dengan baik. Selamat tinggal. Oh iya Kak, aku tidak jadi pesentiknya ya. Iya Kak, yang sabar ya. Selamat tinggal Sisi. Selamat tinggal untuk semua mimpi-mimpi kita. Maafkan aku yang belum bisa membahagiakanmu Sisi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya bersama Happy Ren. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.
Bye-bye.